alhamdulillah ya, pemilihan bintang tamu emang ini penuh dengan drama sebenarnya. Karena banyak banget list waktu itu kita pilih. Dari mungkin lebih 50, 20, 30 ya, 30. Sampai 30 lah. 30 list. Saringan awal itu ya. Iya, saringan. Karena kan ya tanggal itu kan hari Sabtu. Ya, pasti kan event banyak. Betul. Satu itu. Terus yang kedua adalah tepat gak dengan atmosfer musik kayak Gigi gitu. Makanya Mas Kemot dan Gigi tuh benar-benar mengkurasi pemilihan si bintang tamu ini gitu. Akhirnya mengerucut sampai yang terakhir ini gitu. Dan itu juga dari personil masing-masing juga. Arman milih 10, Thomas milih 10, Bujana milih 10, saya milih 10. Gua milih Drain tapi gak masuk. Makasih Mas. Makasih Mas. Kira-kira Mas. Makasih loh. Gua bilang Bang Gak jadi MC itu. Tadi ada gak masukin aja Mas. Ya lumayan lah vokalisnya, MC. Iya. Drain mahal. Ah, bisa. Saya yakin dari semua yang tidak masuk itu 100% karena jadwalnya gak cocok. Pasti semuanya merasa tersanjung diajak ya. Jadi bintang kamu di masa yang gini. Ya jadi dari list kita player masing-masing gitu ya. Kayak dulu Dra, oh ini sama. Nah ada kesamaan memang semuanya itu adalah dari Mbak Ade. Jadi tadi kita luar biasa. Nyebut yang lu bilangnya sekitar 30. Alhamdulillah saya kepilih. Luar biasa. Gak karena kalau menurut kita di angkatannya sama satu ya. Terus yang kedua ya siapa yang gak kenal ini the first diva kalau menurut kita gitu buat Indonesia gitu. Jadi ya sebuah kehormatan Pak Adi bisa diundang. Biasa, terima kasih, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita balik ke lanjut ke pertanyaan kedua ini.